dari Jalan Palma, Peru Belok Orasawa Libur. Inilah 90 FM Karisma Radio, media cerdas bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam program Kabar Karisma pada malam hari ini. Tentunya bersama saya Emma dan saya Adhar. Dalam program Kabar Karisma hari ini mendatangkan salah seorang tamu yang cukup istimewa. Dan alhamdulillah bersama Kapolsek Bengingi, Ibda Atmal Fauji, Muhammad Atmal Fauji, yang akrab juga dipanggil oleh masyarakat Gorontalo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Ya, sehat selalu. Masih ceria. Ya. Insyaallah tetap dalam keadaan lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Dan juga Pak Adhar juga makin awet dan segar selalu. Kalau Pak Adhar itu terlalu kebapaan sekali sih. Iya. Kalau sering WA kan kakan. Yang kita kenal saat ini disebut dengan COVID-19. Atau disebut dengan virus corona. Memang saat ini kami dari aparat kepolisian sesuai dengan maklumat yang disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa ada beberapa poin-poin yang memang pada saat ini untuk tidak bisa dilakukan seperti halnya hari-hari biasa. Di antaranya adanya keramaian-keramaian yang mengundang aktivitas banyak, kemudian kegiatan-kegiatan yang mengundang massa. Sehingga adanya kegiatan-kegiatan itu cenderung untuk lebih pada mencegah dan memutuskan mata rantai tertularnya orang dan kita. Kita pun tidak tahu kita menularkan atau kita yang tertular. Begitu. Jadi kita untuk antisipasi dalam menjaga hal itu, maka kami jajaran kepolisian sektor Bengingi, tentu pemerintah setempat juga mendukung. Kemudian dari atasan kami, dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan Kapolres Gorontalo Kota, sampai kepada kami jajaran, setiap hari, bahkan sampai hari ini, dan ketika ada penambahan waktu lagi, kami akan terus menyuarakan itu, apapun itu, demi kemaslahatan umat bersama. Makanya polisi selalu memberikan edukasi. Bukan penyemprotan di seluruh wilayah. Ya, bersama unsur muspida, unsur muspika, yang kesempat kita lihat ada yang video-video yang sudah di-share, dengan menggunakan mobil besar itu, dengan melakukan penyiraman segala secara menyeluruh untuk ibu kota, untuk ibu kota Kentangan. Nah, kemudian membuka pintu, pasti ada bekas jari mereka. Karena titik sentuh daripada virus ini adalah kontak dari mana, daripada tangan-tangan yang mungkin mengandung ada yang mungkin tidak cepat cuci tangan. Sehingga kami harus menyiapkan itu semua. Dengan adanya virus ini yang sekarang kita mencegah, itu kami hentikan. Iya, bahkan beberapa waktu lalu saya lihat Bapak naik motor sendiri sampai memperhatikan atau apakah itu memperhatikan atau menunda pelaksanaan pesta tersebut. Jadi menunda. Kami menunda. Menghubungi langsung pihak keluarga yang mempunyai acara untuk berkenan untuk menghentikan menunda acaranya sampai nanti waktu yang ditentukan untuk tidak akan ada lagi virus ini atau hal-hal yang membuat kita gundah, gelisah di dalam hati ini. Sehingga mereka menyampaikan kalau bisa Pak, kami akan tetap melaksanakan akad nikah. Sehingga kami menyampaikan kalau untuk akad nikah silakan sesuai penyampaian daripada Bapak Kapolri dan pimpinan-pimpinan kami dengan ketentuan untuk membatasi batas jumlah orang yang datang dengan memperhatikan standar-standar kesehatan. Ya tentu itu supaya kita sama-sama mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Lantas gimana pihak respon atau respon masyarakat itu sendiri terhadap himbauan Bapak, permintaan Bapak supaya menunda atau melakukan kegiatan-kegiatan supaya tidak semeriah yang mereka harapkan. Baik Kakanda. Ada kami juga bertemu dengan orang-orang yang kadang berbeda tanggapan. Kadang mereka setuju, kadang juga ada yang tetap melaksanakan. Ada yang tetap melaksanakan, sehingga dengan tetapnya mereka melaksanakan, kami dengan sangat memohon kepada mereka agar supaya untuk menutup acaranya lebih cepat. Sehingga untuk tidak menjadi contoh bagi yang lain. Padahal
pada saat itu kami sudah menyampaikan, kami sudah menyampaikan ada mereka yang tetap melaksanakan, bahkan ada mereka yang memang ikhlas rela untuk menunda. Alasan mereka yang melaksanakan karena undangan sudah terlanjur, Bu. Sudah terlanjur dibagi, souvenir-souvenir sudah terlanjur dibagi. Nah, sehingga kami tetap menyampaikan untuk melaksanakan standarisasi untuk jaga jarak dan menjaga menyiapkan pembersih tangan ketika masuk dan mengurangi jarak, mengurangi juga jabatan tangan. Itu yang kami. Jadi memang bervariasi ke Kanda. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya kontroversi di antara mereka juga kadang seperti itu. Ya, persoalan setuju atau tidak ini sebuah himbauan dan demi keselamatan masyarakat sendiri. Iya, jadi harus dimengerti saja apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah, terutama pihak kepolisian yang begitu keras sekali memberikan tegas memberikan instruksi kepada pihak kepolisian sampai di tingkat polsek untuk selalu melakukan edukasi terhadap masyarakat itu dan melakukan pencegahan terhadap COVID-19. Dan hanya dengan demikian capek enggak Pak Kapolsek, bahkan saya lihat sampai malam hari jalan membubarkan kerumunan-kerumunan orang gitu. Baik, ya Bunda, memang kalau dari segi secara manusia kita tidak bisa juga menutup diri. Kalau dari segi standar kami sebagai manusia tentu kami merasakan kelelahan. Tapi dibanding rasa kelelahan itu dengan rasa kemanusiaan, rasa keinginan kami untuk rela memperhatikan masyarakat kami, ya kami apapun itu kami sudah melakukan itu dengan niat yang baik. Tentu kami juga menjaga pola makan yang baik, menjaga istirahat yang cukup, sehingga menjaga juga anggota kami di lapangan untuk apa timbulnya perasaan stres dalam tugas. Karena itu Bunda bisa kita lihat, jangan sampai kami khawatir ketika anggota kami akan turun ke lapangan dengan kami sebagai atasan di bawahnya, Kapolsek mempunyai anggota yang kami juga tidak bisa memanage mereka, maka nanti bisa akan apa timbul rasa ke apa seperti rasa gelisah, kemudian rasa seperti kesal begitu antara tugas dengan tanggung jawabnya. Sehingga mereka dalam menghimbau masyarakat, kami jaga jangan sampai ada kata-kata yang tidak etis. Ada kata-kata yang tidak membentak, seperti menganggap masyarakat seperti apa. Sehingga saat ini kami mengaturkan pola yang bertugas di malam hari tidak dicampur pagi. Sehingga begitupun, sehingga mereka ada selak istirahat masih bisa pulang. Sehingga ketika mereka bertugas dalam keadaan tidak dalam keadaan pikiran penuh, sehingga mereka tidak dalam keadaan capek, mereka fresh lagi, sehingga ketika bertemu dengan masyarakat yang berbagai karakter Bunda ini, karakter orang berbeda-beda. Kadang kita datang mereka lari, kadang kita datang mereka mengejek, kadang kita datang mereka pun tidak open dengan kita. Tapi kita sebagai aparat ya harus tetap sebagai pelayan, ya pelayan harus siaplah dengan tulus dan ikhlas. Dan kita tahu bahwa ada ODP, orang dalam pengawasan, PDP, pasien dalam pengawasan, dan yang paling banyak ini adalah OTP, orang tidak paham dengar. Nah, menghadapi orang tidak paham dengar seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh Pak Yang Kapolsek orang tidak paham dengar itu, saya sering ke Kanda sampaikan dalam bahasa candaan saya. Kalau tidak mendengar, tinggal pilih saja. Mau tinggal di rumah, yang malah adalah permasalahan rumah tangga. Karena suami istri kan terus di rumah terus. Iya. Yang kita ketemu terus. Nanti istri bilang ketemu terus sehari mungkin mandi berapa kali dia. Antara suami kita tunggu tidak ada juga. Tapi memang Alhamdulillah tidak ada juga. Alhamdulillah juga tidak ada. Dan memang kami tetap berikhtiar, kami tetap berusaha untuk sampai saat ini untuk wilayah kita khususnya Kecamatan Dungingi sampai saat ini bahkan Gorontalo masih dalam keadaan aman dan dilindungi oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah keadaan ini akan terus bertahan dan selang sampai bala tentara Allah ini ditarik kembali dan kita akan kembali seperti sedia kala. Oke, apa harapan Pak Kapolsek menghadapi atau melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini yang cukup menakutkan sih. Bahkan dengar saja suara atau informasi yang hoax ini, itu masyarakat katanya Gorontalo pecah. Nah, ini apa harapan Pak Kapolsek terhadap masyarakat atas informasi-informasi yang mungkin meresahkan. Bahkan kemarin saja Bunda Emma, Emma sendiri waktu ke bank itu setelah dari bank
pulangnya pusing karena mungkin tadi keseimbangan. Mereka tidak akan kehabisan, mereka beli semua, sehingga tidak ada celah untuk toko-toko yang masih menyediakan fasilitas itu. Bahkan kami lakukan langkah-langkah untuk mendatangi Indomaret, mendatangi Qmart, mendatangi Alfamart, mendatangi kios-kios kecil. Ketika ada yang membeli dalam jumlah banyak, dibatasi. Karena masih banyak yang membutuhkan itu. Bahkan masker pun saat ini banyak di tempat-tempat yang ada bahkan sudah habis. Sehingga kami menyampaikan ketika ada yang membeli jumlah banyak agar dibatasi. Jangan terlalu panik, karena kadang dengan adanya kegelisahan itu bisa menambah sakit kita. Karena dengan ketenangan kita, maka saya yakin dengan ketenangan itu maka kita akan jauh daripada penyakit-penyakit. Kadang orang juga biasa dengan kegelisahan itu, Bunda, dia merasa gelisah, jangan-jangan akhirnya itu. Makanya saya sampaikan, bukan cuma virus corona yang harus kita jaga, tapi juga C, Carlota. Carlota menyampaikan pesan yang berantai, yang kadang kita tidak tahu bahwa ini benar atau tidak. Nah, karena masih banyaknya teman-teman atau yang masih latah dalam menekan WA ini, sehingga ketika ada pesan atau ada rekaman suara yang seperti tadi yang disampaikan oleh Kakanda ODP, ketika orang yang tidak paham, maka akan dikirim mata berantai yang sudah tentu berbeda-beda. Sampailah kepada orang yang tidak tahu, maka akan menambah drop rasa imunitas tubuhnya. Sehingga itu yang pertama. Kemudian yang kedua, marilah kita memperbanyak untuk mencuci tangan. Mencuci tangan, kemudian menjaga pola makan yang sehat, kemudian banyak berolahraga sendiri, dan intinya berdiam dirilah kita di rumah. Kalau ada yang tidak perlu, tidak usahlah kita sampai harus begadang, keluar ke sana kemari. Tidak usahlah kita sampai itu. Kemudian yang saat ini lagi yang disampaikan adalah untuk banyak menggunakan masker. Masker itu adalah untuk menghentikan virus yang masuk dengan virus yang keluar. Kemudian pesan saya yang terakhir adalah mari saat ini untuk menunda mudik dulu. Untuk tidak kembali dulu ke kampung halaman masing-masing. Bukan berarti untuk selamanya, bukan. Tapi untuk saat ini, maka mari kita hentikan dulu niat kita untuk kembali kepada kampung halaman. Karena apa? Orang tua kita ada di sana, keluarga kita ada di sana. Nah, kita tidak tahu, kita sudah menular, nanti kita kembali akan ketular kepada orang-orang yang lain. Kadang orang yang terkena itu tidak tampak dia sakit gitu, Bunda. Dia kelihatan biasa-biasa saja. Bahkan orang yang sehat pun belum tentu dia harus begitu. Jadi pesan kami hanya itu, mari kita jaga bersama. Kemudian kalau ada berita-berita hoax, janganlah kita menyebar berita-berita yang tidak tentu kebenarannya. Kita cek dulu, ketika itu benar, makanya kami sebagai aparat Polri ini kadang dalam setiap dimensi, dalam setiap tahapan menyampaikan, ketika itu ranah kesehatan kami mundur. Karena itu ranah dari kesehatan. Silakanlah pihak kesehatan yang mempunyai kemampuan ahli tentang masalah ODP dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika masalah agama kami pun mundur karena ada majelis ulama yang berkaitan, ada pendeta mengenai masalah gereja yang saat ini mungkin beribadah kembali di rumah. Begitupun umat Islam, begitupun di semua umat agama. Biarlah mereka rananya tentang agama. Ketika masalah hukum, mengenai masalah undang-undang tentang kepolisian, marilah kami sesuai ahlinya. Jadi saya kira dikembalikan. Tapi yang menjadi masalah lagi, Pak Kapolsek, bahwa ketika majelis ulama atau pemerintah meminta kepada masyarakat untuk misalnya tidak ke gereja atau berjalan dulu ke masjid untuk melakukan ibadah berjamaah umpama, tapi bagaimana pihak kepolisian menerapkan itu kepada masyarakat? Apakah ini pihak kepolisian akan melakukan tindakan, ayo bubarkan dulu, jangan sholat di masjid, atau bagaimana caranya? Baik, jadi ada bahasa-bahasa yang kami ganti. Ada bahasa mereka yang menyampaikan kadang-kadang mengusir orang yang lagi ibadah, membubarkan orang yang lagi ibadah, tinggalkan rumah ibadah. Itu bahasa yang kalau menurut saya, menurut hemat saya ganti. Bukan kita tinggalkan, jangan kita meninggalkan rumah ibadah. Kita tinggalkan berarti seolah-olah kita tidak menginginkan rumah ibadah. Kita mengusir. Nah, sementara orang yang ibadah adalah manusia. Mereka yang punya adab, punya etika, punya tata krama, punya sopan santun. Sehingga bukan kita mengusir mereka, tapi kami menghimbau mereka. Kami himbau mereka, marilah untuk kesehatan kita bersama. Jangan karena satu orang bisa menyebabkan kerugian bagi orang yang banyak. Nah, dengan himbauan kami yang santun tadi, mereka memahami. Dengan kami membatasi pola tadi, maka kami bersyukur juga sudah adanya keluar ketetapan dari Majelis Ulama, Menteri Agama, bahwa adanya pembatasan-pembatasan yang berskala itu untuk melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Sehingga
tidak cenderung polisi di dalam memonopoli semua kegiatan, mm-hmm. sehingga ada ranahnya Bunda sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Oh, iya. Iya. Dan polisi hanya sekedar menghimbau. Menghimbau terus, iya. Bahkan seringkali melakukan tindakan-tindakan tegas juga. Tegas, misalnya iya. seperti itu terjadi perkumpulan-kumpulan masyarakat. Iya. Kami membubarkan. Membubarkan iya. itu. Iya. Kami membubarkan dengan himbauan dengan skala itu tadi. Hmm. Jadi kalau memang kami himbau pertama, kemudian kami sampaikan ketika mereka tidak bubar, kami akan hubungi yang punya tempat okay. untuk mereka lah untuk menutup sendiri. Oh, okay. Ya. Seperti di masjid, ada orang kemarin yang menelpon saya, Bunda, ada yang melaksanakan kegiatan yang berskala besar. Kemudian kami menyampaikan kami tidak bisa mempunyai hak untuk memerintahkan mereka keluar dari rumah ibadah, okay. tapi biarlah pengurus masjid Takmirul yang mm. menyampaikan mereka baik-baik. Dan akhirnya mereka juga menerima dengan senang hati, dan akhirnya acara itu tidak dilaksanakan. Mm. Oh iya, nah, memang inilah tugas polisi yang kadangkala akan menerapkan sebuah aturan, sebuah himbauan, karena kalau benturan dengan masyarakat, betul, karena setiap masyarakat itu memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda, karena kalau wah ini kan apalagi sampai membubarkan orang yang kesenangan mereka, tidak membubarkan sampai orang di lagi sholat, nah itu kan dianggap lagi kita kok polisi kafir, polisi sesat, polisi bukan ranahnya polisi, ranahnya ulama. Ulama, tetapi yang pasti bahwa polisi memberikan humanis. Memberikan edukasi, memberikan pengertian terhadap masyarakat agar bukan persoalan agama, tetapi memindahkan ibadah itu di rumah, tidak harus di masjid. Oke. Saya kira kita bincang-bincang kita dengan Pak Atmal Fauji, Kapolsek Dungingi, yang cukup baik dari beberapa informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga, dan insya Allah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kita akan masuk lagi pada sesi kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap stay di 90 FM Karisma Radio, media cerdas bangsa.